Shalom. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun berada. Kita tahu kalau sampai hari ini kita boleh ada semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Amin. Selalu bersyukur.
kami penuh dengan pujian kepada-Mu, Tuhan. Biarlah dalam segala tingkah laku kami, perbuatan kami, bahkan apa yang kami pikirkan, kami boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini, Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Untuk kami rindu selalu masuk dalam hadirat-Mu. Untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Setiamu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan.
saja yang kami sembah Tuhan selama-lamanya ya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau dengar Tuhan isi hatimu ya Tuhan. Biar setiap firman isi hatimu yang disampaikan Tuhan boleh menjadi Tuhan benih yang subur yang tumbuh dalam hidup kami ya Tuhan. Yes. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik Tuhan. Kalipun kondisi saat ini Tuhan masih belum baik, situasi belum baik Tuhan. Tapi kami percaya kami boleh ada saat ini. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, urapi kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan isi hatimu, firmanmu Tuhan. Biar kami buka hati kami selebar-lebarnya menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan biar benih firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan urapi juga hambamu Tuhan yang menyampaikan isi hatimu, kuduskan apa yang berkatakan, semuanya berserah pada Engkau Tuhan. Terima kasih, Tuhan terima kasih kami ucap syukur, kami sambut firmanmu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, dimanapun boleh berada, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi baik. Amin. Karena saya percaya Allah kita dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Dan saya percaya bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Saya percaya ada kasih, ada anugerah menyertai kita semua. Amin. Ya puji Tuhan, hari ini kita mau belajar dari minyak seorang janda. Iya, bagaimana seorang janda punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, dan puji Tuhan, air si janda ini, ya bisa, ya mengatasi semua pergumulannya. Nah, malam hari ini kita belajar dari janda tersebut, bagaimana dia bisa mengatasi pergumulan, masalah, persoalan sehingga bisa menang atas masalahnya. Saya percaya kita semua pasti punya masalah pergumulan. Amin. Dan malam hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut dan menjadi pemenang. Amin. Kita belajar dari 2 Raja, Raja 4, ya, ayat 1 sampai ke 7, di mana perikopnya minyak seorang janda. Saya bacakan firman Tuhan. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa melihat dari pembacaan 2 Raja-Raja pasal ke-4 di mana ada seorang istri dari nabi
Ya, yang mengalami masalah, mengalami kesulitan. Dalam apa? Dalam hal keuangan. Satunya, salah seorang dari istri-istri para nabi. Nabi adalah orang yang menyampaikan pesan Tuhan atau isi hatinya Tuhan. Jadi nabi itu adalah orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Sebab dia menyampaikan atau menjadi pesan Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, ternyata nabi ini pun juga punya pergumulan, punya masalah di mana dia punya hutang. Walaupun dia seorang nabi yang senantiasa dekat dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan, tetapi dia ternyata masih punya ya masalah. Ini juga kita harus tangkap Bapak Ibu. Ya, walaupun kita dekat dengan Tuhan, walaupun kita anak-anak Tuhan, bukan berarti kita enggak punya masalah. Tidak ada di firman Tuhan di Alkitab yang mengatakan bahwa kita ikut Tuhan tidak ada masalah. Tidak pernah ada pun ayat mengatakan kita tidak punya masalah. Selama kita hidup, selama kita masih ada dalam tubuh ini, daging ini, kita pasti akan selalu punya masalah, punya pergumulan. Sekalipun kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kita anak-anak Tuhan, kita pasti akan punya masalah. Masalah akan hilang nanti saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, nah, masalah sudah selesai. Amin. Jadi ikut Tuhan, bukan tentu kita enggak punya masalah. Masalah pasti ada. Tapi bagaimana kita mengatasi masalah tersebut, ini yang harus kita ya pelajari dan kita lakukan. Dan hari ini kita belajar ya dari si janda ini, ya isi seorang nabi. Kita lihat ayat keduanya, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkata perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Elisa berkata kepada janda ini, apa yang kau punya di rumah? Apa yang kau miliki di rumah? Janda ini bilang, saya tidak miliki apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya bejana. Saya punya buli-buli berisi minyak. Hanya ini yang saya punya. Jadi ada ternyata yang dimiliki si janda ini, yaitu apa? Buli-buli berisi minyak. Buli-buli minyak, ya mungkin dia bilang tidak ada artinya kalau untuk dibayar membayar hutangnya. Nilainya kecil buli-buli berisi minyak. Nggak bakal bisa cukup sanggup untuk membayar lunas hutangnya si janda ini. Karena itulah saya tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa untuk bisa membayar hutang. Ini juga kita mesti renungkan Bapak Ibu. Apa yang kita miliki? Jangan bilang kita nggak punya apa-apa. Mungkin bagi kita itu nggak ada artinya. Tapi kalau kita bilang saya punya, itu pasti akan terjadi mujizat. Dikatakan di sini, saya punya buli-buli berisi minyak. Berarti ada sesuatu yang dimiliki. Demikian kita semua Bapak Ibu. Jangan bilang, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. No. Kalau kita lihat firman Tuhan berkata, setiap orang Tuhan kasih talenta. Ada 5, ada 3, ada 2, 1. Berarti apa? Setiap orang memiliki sesuatu yang harus dia ketahui. Dan sesuatu ini, ya kalau kita ketahui dan kita bisa maksimalkan dan kita bisa lakukan, maka itu akan bisa mengatasi persoalan masalah kita. Amin. Jadi si janda ini bilang, saya punya buli-buli berisi minyak. Kita lihat kemudian, lihat ketiganya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Dan daripada segala tanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Elisa berkata, sekarang pergi kepada ya tetangga-tetanggamu, mintalah bejana. Elisa menyuruh si janda ini untuk pergi. Artinya apa? Untuk melakukan, untuk berbuat, untuk berusaha. Ini yang kita tangkap, kita lakukan Bapak Ibu ketika kita punya pergumulan. Iya, kita harus action. Jangan diam saja. Jangan duduk, merenungkan, berbelas kasihan. Kenapa saya begini? Kok kenapa masalah gak pernah beres-beres? Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita seperti itu, maka masalah masih akan tetap ada dalam hidup kita semua. Amin. Elisa menyuruh si janda ini untuk pergi. Artinya apa? Untuk dia berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Ada usaha,
ada action, ada sesuatu yang dikerjakan. Ini yang kunci pertama Bapak Ibu, ketika kita ada masalah dan kita mau menatas masalah, jangan diam, jangan merenung, jangan mengasihi diri kita sendiri, tapi kita harus berbuat, kita harus bertindak. Lakukan Bapak Ibu, kita doa sama Tuhan, apa yang kita miliki, Tuhan pasti ngasih hikmat kepada kita semua untuk kita melakukan apa kita lakukan. Tuhan akan memberikan kita pewahyuan, pengertian untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk mengatasi masalah setiap kita semua. Ada talenta, ada karunia yang kita miliki Bapak Ibu. Mungkin itu kecil bagi kita. Tapi ketika kita mau kerjakan, mau lakukan, itu pasti akan membuat masalah kita jadi beres. Mungkin kita punya buli-buli minyak, itu bisa kita pakai Bapak Ibu. Mungkin kita punya apa di rumah? Mungkin kita punya satu kendaraan motor. Nah, kendaraan motor ini kita bisa pakai mungkin. Untuk bisa mungkin kita bisa jadi Grab, jadi Gojek, atau kita bisa jadi kulir. Mungkin gak ada artinya, tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan apa kita miliki, pasti bisa. Mungkin kita bisa hanya apa? Mungkin kita bisa mungkin main musik. Ya, hanya bisa ini doang, main musik gitar. Nah, itu bisa dimanfaatkan, dipakai kita sama Tuhan hikmat. Dan mulailah mungkin ya mengajar kepada anak-anak mungkin. Saya percaya Bapak Ibu, yang kita miliki, kalau kita kerjakan, itu pasti akan membuahkan hasil. Amin. Jadi yang pertama, jangan diam. Ayo do action dengan apa yang kita miliki. Coba Bapak Ibu merenungkan. Ada satu talenta pasti yang Bapak Ibu miliki. Pasti ada, saya percaya. Jangan bilang gak ada. Masalahnya kita seringkali, wah ini gak ada artinya, gak ada apa-apanya. Bagi kita itu gak mungkin bisa mengatasi masalah kita. Jangan punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. Yang kecil ini, ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita kerjakan, kita lakukan, maka itu akan menjadi luar biasa. Amin. Nanti kita lihat dari buli-buli satu minyak, buli-buli ini, maka utang si janda ini bisa dibereskan. Amin. Jadi yang pertama bagian kita, ayo lakukan. Ya, usaha bekerja dengan apa yang kita punya, kita miliki. Mungkin kita punya apa di rumah, atau kita punya kemandaian apa. Itu pakai Bapak Ibu. Usahakan itu Bapak Ibu. Do something. Action. Amin. Jadi yang pertama, action. Lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, ayat ketiga. Mintalah bejana-bejana dari luar. Artinya apa? Dia harus keluar untuk minta bejana-bejana dari siapa? Dari luar tuh, dari teman-temannya, dari tetangga-tetangganya, dari orang-orang lain. Dia harus minta bejana, tempat tempayan. Ya seperti Elisa suruh ya supaya bejana ini nanti dituangkan minyak. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, dia harus keluar ke tetangga, ke teman, ke orang lain untuk minta bejana. Ya mungkin ada yang ditolak. Ya mungkin ada yang enggak dikasih, tapi saya percaya pasti ada yang ngasih. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, kita perlu punya relasi atau relationship dengan orang-orang yang lain Bapak Ibu. Si janda ini saya percaya dia punya hubungan, walaupun juga mungkin hubungan dia enggak banyak banget, tapi dia pasti akan dapatkan bejana, pasti ada tangga yang mengasih kepada dia. Hubungan dengan orang lain, relationship, ini yang perlu kita bangun. Kita enggak bisa sendirian. Kita perlu orang lain. Kita makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kita perlu orang lain untuk kita bisa hidup maksimal. Kita bisa hidup dalam anugerah dan kasih Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, seperti Allah. Tiga pribadi, tapi satu. Demikian satu juga Bapak Ibu. Kita perlu orang lain. Si janda ini dia datang ke tetangga, dia minta. Kita ketok pintunya. Tok-tok. Bu, saya minta tempayan ya. Mungkin dia bilang, enggak ada. Mungkin dia bilang, masih itu nanti sore atau mungkin besok. Pasti seperti itu. Tapi saya percaya, pasti ada akan yang memberikannya. Kalau si janda ini punya hubungan yang baik dengan banyak orang, maka dia pasti akan mendapatkan banyak
bejana-bejana yang dibutuhkannya. Yang kedua, kalau kita ingin berhasil mengatasi masalah kita, kita harus punya hubungan yang baik dengan semua orang. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan banyak orang. Kita nggak bisa sendirian, kita butuh orang lain. Untuk itulah, mulailah membangun hubungan satu dengan lain. Untuk itulah, kita perlu merendahkan diri kita. Kita perlu menekan ego kita. Untuk kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Kalau kita maunya menang sendiri, kita maunya memenang ego kita, maunya saya ini saya, kita nggak akan bisa punya hubungan yang baik. Dan saat kita membutuhkan pertolongan orang lain, kita nggak bakal mendapatkannya. Amin. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu orang lain. Nah, untuk orang lain inilah kita perlu membangun hubungan. Kita perlu orang lain bersama-sama. Jadi yang kedua, kunci untuk kita bisa mengatasi masalah kita perlu orang lain. Untuk perlu orang lain, kita perlu membangun hubungan. Untuk hubungan yang berhasil, kita perlu menekan ego kita, menekan keakuan kita. Kita perlu bersama-sama. Amin. Yang ketiga, di ayat keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Dan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Kemudian, ya, yang dilakukan oleh janda ini seperti apa yang Elisa sampaikan, ya, masuklah, tutuplah pintu dan tuanglah minyak. Ini yang harus dilakukan Bapak Ibu. Masuk, nutup pintu dan menuang minyak. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Kita bicara tentang kedalaman diri kita, tentang gimana kita harus mengembangkan kapasitas setiap kita Bapak Ibu. Orang lain gak lihat, orang lain gak melihat apa yang dilakukan. Tapi ada sesuatu dikerjakan oleh si janda ini. Ini yang kita silakan Bapak Ibu. Jangan kita diam saja, tapi mulailah kita terus meningkatkan kapasitas kita. Tingkatkan diri kita Bapak Ibu. Ya, dengan kita mungkin belajar, menambah-nambah ilmu atau pengetahuan yang lain yang kita bisa pakai Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Saat ini kita bisa melihat, ya, semua sudah berbeda, semua sudah berubah, keadaan sudah berubah Bapak Ibu. Gak bisa lagi seperti dulu, kita bisa kumpul-kumpul, kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa bertukar pakaian, semua dikerjakan dengan sendiri. Kerja juga sekarang sudah dikerjakan di rumah. Sekolah pun juga kerja di sekolah pun juga di rumah, seperti itu. Iya, dan itu memakai apa? Ya, memakai daring atau sosial media, Google Meet, Zoom, Line atau WA. Nah, kita harus tingkatkan kapasitas kita. Seperti apa? Kita belajar tentang hal-hal tersebut Bapak Ibu. Kode seperti ini, banyak orang-orang lain nggak perlu lagi ketemu, tapi tetap melakukan pekerjaan usahanya. Ya, dengan apa? Dengan tadi saya bilang, dengan pakai Zoom, dengan pakai Google Meet, dengan pakai Line, ya, Google Duo dan lain sebagainya. Nah, kita perlu meningkatkan kapasitas kita untuk kita mengikuti perkembangan yang sedang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan terjadi Bapak Ibu, kita meningkatkan kapasitas setiap kita, maka kita akan stay di tempat, kita tetap dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Tapi kalau kita terus tingkatkan kehidupan kita terus belajar, kita terus tingkat kapasitas kita lihat apa saat yang terjadi dan kita butuhkan, maka saya percaya setiap masalah kita, pergumulan kita, itu kita bisa pasti atasi. Amin. Saat ini saya khotbah pun juga nggak di depan banyak orang. Saya rekaman hanya berapa dengan alat. Ini pun juga harus saya belajar lagi Bapak Ibu menggunakan peralatan-peralatan, perangkat-perangkat yang tadi sebelum saya nggak bisa. Di rumah sendirian saya rekaman. Saya bisa share, itu semua harus saya pelajari Bapak Ibu. Kalau nggak pelajari, maka saya akan nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang ketiga harus Bapak lakukan, tingkatkan kapasitas Bapak Ibu semua.
lakukan. Dan orang lain gak perlu ngelihat. Dan orang lain gak perlu tahu. Tapi Bapak Ibu, lakukan. Amin. Si janda ini menutup pintu, kemudian menuang minyaknya. Dan orang lain gak tahu. Yang ketiga Bapak Ibu, ya tingkatkan kepercayaan Bapak Ibu, saudara semua. Amin. Kita bisa lihat akhirnya Bapak Ibu, lihat ke-6. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Tidak ada lagi bejana, tidak ada lagi tempayan, maka berhentilah minyak itu mengalir. Jadi minyak itu akan mengalir kalau ada bejana kosong yang masih bisa dituangkan. Tapi akan berhenti mengalir ketika bejana sudah habis. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti saat kita berhenti meningkatkan kapasitas kita, kita berhenti belajar, kita gak mau bergerak, kita gak mau melakukan sesuatu, maka berhentilah. Iya, jalan, tertutuplah jalan. Jadi selama kita masih mau belajar, masih kita mau berusaha, masih mau melakukan sesuatu, tindakan, percayalah, akan ada minyak yang mengalir, memenuhi kehidupan setiap kita semua. Jangan berhenti, jangan stay, jangan stop, tapi terus bergerak. Terus maju Bapak Ibu, tingkat kapasitas saudara semua, bangun hubungan dengan yang lain. Amin. Ini yang harus kita lakukan saat ini, kondisi saat ini Bapak Ibu. Jangan diam, jangan hanya merenungkan masalah kita, kenapa kondisi seperti ini. Ini si Omikron, si Covid kok gak pernah berhenti, semua menjadi sengsara, saya jadi sengsara. Jangan disalahkan masalah Bapak Ibu, jangan disalahkan kondisi Bapak Ibu. Justru dengan kondisi inilah kita harus bergerak. Kita harus maju Bapak Ibu, kita cari Tuhan, minta hikmat Tuhan, apa yang kita miliki, kembangkan itu Bapak Ibu, bangun hubungan dengan yang lain. Ini yang saya lakukan saat ini Bapak Ibu, amin. Kita lihat ayat terakhir Bapak Ibu, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, kepada Elisa, dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Wow. Luar biasa Bapak Ibu. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Tuhan menolong janda ini. Bahkan Tuhan mencukupi janda ini Bapak Ibu. Ini yang akan terjadi atas hidup kita semua Bapak Ibu. Ketika kita ada masalah, jangan diam Bapak Ibu. Jangan kenapa merenungkan, kenapa menyesali keadaan seperti ini. Kenapa? No Bapak Ibu. Iya tetapi ayo action Bapak Ibu. Lakukan sesuatu. Amin. Yang kedua, bangun hubungan dengan orang lain, dengan teman-teman, atau dengan siapapun juga. Kita butuh mereka, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tingkatkan kapasitas kita. Tingkatkan yang kita belajar. Apa yang kita miliki, kembangkan, Bapak Ibu. Amin. Dulu, saya nggak pernah bisa, Bapak Ibu, ya, kotak-katik handphone. Dulu handphone, saya bisa pakai aja untuk telepon. Untuk WA. Kirim SMS. Wah, Bapak Ibu, kalau itu hanya saya habis itu aja maka saya akan stuck Bapak Ibu. Karena itulah saya belajar Bapak Ibu. Iya. Saya belajar bagaimana memaksimalkan apa yang saya miliki, handphone ini. Iya. Saya coba belajar, iya. Saya download ya aplikasi-aplikasi yang seperti yang lain yang mendukung, iya. Saya download PhotoGrid, saya download iya. Ya, Insyut Bapak Ibu, dan itu saya bisa pakai Bapak Ibu. Ya, Insyut saya bisa membuat rekaman. PhotoGrid saya bisa membuat ya, gambar dengan kata-kata. Saya bisa jadi berkat bagi yang lain Bapak Ibu. Kalau saya diem aja, saya nggak meningkat kapasitas saya dengan saya belajar mencari tahu ya bagaimana teknologi, maka saya akan stuck. Tapi ya, ya Tuhan, ya saya mau ngikuti apa yang Tuhan mau. Ya, saya belajar terus Bapak Ibu. Dan ya, ini yang Bapak Ibu lakukan. Amin. Ya, supaya pergumulan Bapak Ibu, masalah Bapak Ibu bisa ya teratasi. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa? Lakukan sesuatu. Bekerja, usaha. Yang kedua Bapak Ibu, bangun hubungan dengan yang lain. Amin. Yang ketiga, tingkatkan kapasitas Bapak Ibu saudara semua. Tiga hal inilah yang saya percaya akan bisa mengatasi setiap pergumulan kita, masalah kita. Amin. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Malam hari ini kami belajar dari seorang janda yang suaminya abdinya Allah, suaminya nabinya Tuhan, tapi punya pergumulan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami belajar dari si janda ini Tuhan, bagaimana dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dia bekerja, dia meminta, mencari tempayan-tempayan. Kemudian dia menuangkannya, ya, menuangkan sampai penuh, dan kemudian dia menjualnya. Ini juga saya lakukan, Bapak Ibu. Saya mau melakukan, ya, saya mau do something, ya, atas masalah saya, problem saya. Apa yang saya miliki, saya akan kembangkan, Bapak Ibu. Saya akan bangun jejaring dengan orang lain. Saya percaya masalah saya pasti akan bisa teratasi. Dan Tuhan berkati saya. Tuhan berkati setiap anak-anakmu, Tuhan. Berkati mereka yang punya pergumulan malam hari ini. Percaya Tuhan lepaskan mereka. Karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar atas setiap mereka. Dan hidup mereka dalam anugerah berkatnya, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Sakit-penyakit pun juga, Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka disembuhkan. Ada pintu-pintu yang terbuka. Ada berkat Allah mengalir atas kehidupan setiap mereka semua. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mari kita berikan persembahan untuk yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya kita ada anugerah Tuhan, semua berkat Tuhan daripada Tuhan. Ya, kita mau berikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau baik, Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berdoa, Tuhan. Tuhan, kuduskan, Tuhan, sucikan persembahan setiap anak-anakmu, Tuhan. Dan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih, Bapak. Kami siap memberi hati bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Doa di malam hari ini, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan untuk rumah doa. Terima kasih Tuhan juga untuk kebenaran firman-Mu. Biar pada malam hari ini Engkau berkati hamba-Mu Pak Santo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini, keluarganya ya Tuhan, anak mantunya, berkati berlimpah-limpah sehingga Tuhan terus pakai hamba-Mu Pak Santo lebih luar biasa lagi Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan di gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan rumah doa malam hari ini ke tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memasuki tahun 2022. Biarkan Tuhan berikan yang lebih baik lagi untuk rumah doa Tuhan. Sehingga Tuhan terus bawa Tuhan setiap pelayan-pelayan rumah doa maupun setiap pendoa. Sehingga Tuhan bawa mereka supaya mereka boleh lebih sungguh lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Sehingga Tuhan yang berkati rumah doa Tuhan dengan jiwa-jiwa baru dari barat, timur, utara, selatan. Tuhan yang berkati Tuhan dan Tuhan yang selamatkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Sehingga melalui rumah doa Tuhan kami percaya berkat-Mu Tuhan akan terus mengalir Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Malam hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biarkan Tuhan yang pulihkan Indonesia. Kami percaya Tuhan apapun ekonomi ada di Indonesia, Tuhan pasti akan pulihkan. Sehingga Tuhan yang berkati pemerintah Indonesia. Sehingga dari Presiden kami Bapak Jokowi, wakilnya, Menteri Kabinet Negara, MPR, DPR. Dari pemerintahan pusat sampai daerah. Biarkan Tuhan yang curahkan roh yang takut akan Engkau untuk pemerintah Indonesia. Sehingga Tuhan yang sertai pemerintah Indonesia dengan hikmat-Mu. Sehingga pemerintah Indonesia dari pusat sampai daerah boleh dipenuhi dengan hikmat-Mu. Supaya dengan hikmat-Mu mereka boleh mengatasi masalah pandemi COVID-19 dengan benar. Karena kami percaya Tuhan, biarkan Tuhan yang bebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19. Bebaskan Indonesia dari virus corona Tuhan. Sehingga Tuhan yang pulihkan Indonesia. Tuhan yang berkati Indonesia dengan keamanan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, biarkan Tuhan juga curahkan roh Pentakosta ketiga.
dari Indonesia Tuhan sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Kami percaya Tuhan, melalui Roh Pentakosta ketiga ini, penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi Tuhan. Dengan amanat agung-Mu Tuhan, boleh tergenapi Tuhan atas muka bumi ini. Bahkan Tuhan yang selamatkan jiwa-jiwa Tuhan, sehingga semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini, di akhir zaman ini boleh datang untuk diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini juga Tuhan berkati kota Jakarta, tempat tinggal kami, dengan keamanan dan kedamaian, sehingga kami boleh percaya Tuhan yang pulihkan setiap ekonomi ada di kota Jakarta, sehingga Tuhan juga lalukan semua bencana alam dari kota Jakarta. Tuhan yang berkati kota Jakarta Tuhan, sehingga di malam hari ini kami percaya maka Tuhan curahkan mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan di kota Jakarta. Sehingga di malam hari ini semua orang yang sakit corona Tuhan yang ada di kota Jakarta, bukan di Wisma Atlet Tuhan, Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang sembuhkan mereka, Tuhan yang pulihkan mereka. Juga setiap orang yang sakit corona Tuhan yang ada di rumah sakit, bukan di ruang ICU, Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat, Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya Tuhan, kota Jakarta Tuhan akan dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu, sehingga setiap orang yang sakit corona di malam hari ini ada di kota Jakarta akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini juga Tuhan berkati gembala kami, Pak David, Bu Wendy, Pak Santo, Bu Kartika, Pak Hartanto di Jembatan 5, si Ping Ping, setiap leader, setiap gembala live, sampai jembat gereja Hope, Jembatan 2, Jembatan 5. Tuhan yang berkati berlimpah-limpah. Tuhan yang melindungi hamba-hamba-Mu. Tuhan juga pakai hamba-hamba-Mu supaya melalui hamba-hamba-Mu kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan malam hari ini untuk rumah doa ini. Maka Tuhan yang berkati rumah doa di malam hari ini, berkati setiap yang sudah melayani Tuhan, dari WL Singer, setiap ya Tuhan yang melayani sound system Tuhan, berkati Tuhan juga setiap yang sudah datang melayani Engkau di rumah doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini biarkan kami serahkan rumah doa ini ke tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa Tuhan. Haleluya, amin. Mari buka hati kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah, baik materi, jasmani, rohani, mengalir dicurahkan Allah Bapa di surga, dalam anaknya tunggal, yang terkasih, Juru Selamat kita semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati saudara semua.